jumpa lagi bersama saya Bernardus Nasution. Hari ini saya sama Ferdi masih di Kota Bandung. Jadi sore-sore ini kami sebenarnya mau cari tea time. Jadi makanan apa yang paling seru dan enak dimakan. Jadi terpilihlah hari ini serabi. Serabi khas Bandung. Sekarang saya sudah berada di Serabi Geboy. Serabi Geboy itu berarti goyang. Jadi kita ini kalau habis makan serabi ini harus goyang. Oke, di Serabi Duren Geboy ini yang best sellernya ini adalah ini ya. Jadi ini serabi keju susu durian keju susu. Jadi ada saus duriannya, kemudian ditambah susu kental manis, kemudian ditambah lagi topping kejunya di atas. Jadi kejunya melimpah banget nih guys. Nah yang kedua ini saya pesan ini. Ini adalah serabi oncom. Jadi yang sangat kekinian sekarang ini, yang paling famous, yang terkenal katanya serabi oncom ini. Kemudian di atasnya itu setelah dipakai oncom, ditutupin lagi dengan telur. Oke. Sebelum kita coba, saya berdoa dulu ya. Saya coba yang ini dulu ya. Wow, ini coba lihat, perhatikan ini kejunya berlimpah banget. Ini ada saus duriannya, kemudian ditambah lagi susu kental manisnya. Gimana rasa manisnya ya? Kebayang nih manisnya. So, kita lihat teksturnya. Nah. Mari makan. Enak banget. Sekali lagi ya, saya akan mendeskripsikan rasanya ini. Rupanya tidak salah ya, yang jadi best sellernya ini. Durian, keju, susu. Saus duriannya yang melimpah. Susunya yang nggak terlalu banyak juga, jadi tidak begitu terlalu manis. Topping kejunya mantap banget. Jadi ini perpaduan ada rasa asin, juga ada gurih, juga ada rasa manis. Mantap banget ini. Serabinya itu tingkat kematangannya pas. Kemudian juga rasa serabinya itu dikasih netral ya. Jadi baru dengan topping, ditambah topping ini baru rasanya mantap banget. Saus duriannya ini mantap, bener-bener berasa, bener-bener durian. Sekarang saya mau coba yang oncom nih ya. Coba. Oke, perhatikan nih. Ini oncom semua, kemudian di atasnya diselimutin telur. Kita coba, kita belah dulu ya, kita lihat nih. Kayak gini nih penampakannya nih. Yang model kekinian. Aromanya itu sedap banget, aromanya wangi. Coba ya durian geboy. Ini lebih dominan asin ya, gurih, asin gurih gitu. Kemudian oncomnya juga berasa. Ya ini perpaduan biasa, kalau oncom kan perpaduannya sama apa ya? Sama ubi ya, Fer ya. Tapi kalau ini dengan serabi. Tetap enak sih. Serabi Duren Geboy ini bukanya mulai dari jam 3 sampai jam 9 malam guys. Jadi kita perginya harus sore-sore begini. Jadi pas kalau waktu kita tea time ya, atau kita pergi makan malam ya, selesai makan malam kita makan serabi ini, mantap. Dan kalau untuk harga sih relatif ya, ini satu porsi gini 15.000, menurut saya relatif murah dengan topping yang cukup banyak. Rasanya mantap.
jadi saya sangat rekomend untuk teman-teman datang kemari. Guys, sebenarnya kalau untuk datang kemari sebenarnya banyak sekali topping-toppingnya ya, banyak sekali variasinya. Jadi teman-teman bisa pilih seleranya. Jadi kalau saya pesan dua ini, kalau ditanya ratingnya berapa, kalau untuk tucomnya ini rasanya 8,5. Ya. Kalau untuk yang serabi duriannya tadi itu saya 9 karena saya sangat suka banget dengan durian. Jadi pokoknya ratingnya di atas 8,5. Gak bisa berhenti ya kalau makan di sini ya. Oke, teman-teman, saya lanjutin makannya. Saya tutup aja video saya kali ini. Seperti biasa, saya Bernard Sutyang dan Ferdi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di next episode. Jangan lupa di subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bye-bye.